Di Perlis, PPS Dewan Sivik Arau yang menempatkan 9 penduduk daripada dua keluarga turut ditutup sepenuhnya pukul 2.30 petang tadi. Mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing di Kampung Titi Besi, Arau. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan media mengesahkan penutupan dibuat setelah mendapat persetujuan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang juga Setiausaha Kerajaan Negeri Azman Muhammad Yusof setelah banjir surut sepenuhnya. Malam semalam, PPS Masjid Bangul Sena Padang Besar terlebih dahulu ditutup.